Indonesia tengah memasuki pandemi corona. Untuk menghadapi hal ini, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh agar tidak terserang virus corona. Peningkatan kasus yang signifikan hingga mencatatkan total kasus sebanyak 2 juta jiwa diperlukan tindakan yang pasti dari pemerintah. Selain itu, kamu juga perlu melindungi diri sendiri dengan mengetahui beberapa cara untuk jaga kesehatan saat pandemi. Cara yang paling baik untuk dilakukan adalah dengan tetap tinggal di rumah sebisa mungkin apabila semua pekerjaan bisa dituntaskan tanpa tatap muka. Jika kamu benar-benar butuh keluar rumah, ada baiknya tahu mengaplikasikan cara untuk menjaga kesehatan saat pandemi. Berikut ini beberapa caranya. 1. Menerapkan pola makan sehat. Cara pertama yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan saat pandemi adalah dengan menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Saat melakukan diet sehat, kamu juga membantu tubuh untuk meningkatkan sistem kekebalan agar efektif melawan virus corona. Pastikan untuk mengonsumsi lebih banyak buah dan sayur, lemak sehat, serta protein dalam pola makan harian. 2. Jaga tubuh tetap terhidrasi. Kamu juga perlu memastikan tubuh mendapatkan konsumsi air yang cukup agar tetap terhidrasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari dehidrasi, kondisi yang dapat menyebabkan sembelit dan perubahan suasana pada hati. Minum air putih juga dipercaya dapat membantu sistem imun agar tetap fit. Kamu juga dapat mengonsumsi kopi dan teh, tetapi hanya dalam jumlah sedang. Hindari minuman manis yang jelas-jelas tidak menyehatkan. 3. Berolahraga secara teratur. Olahraga dapat memberikan manfaat baik secara fisik maupun psikologis. Kedua hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi sistem imunitas di dalam tubuh. Dengan hanya berolahraga yang simpel di rumah, kamu bisa menuai 2 manfaat dalam satu kegiatan. Tentu saja hal ini efektif sebagai cara untuk menjaga kesehatan saat pandemi. Carilah video rujukan untuk olahraga singkat yang dapat dilakukan setiap pagi hari. 4. Tidur yang cukup. Saat tubuh mendapatkan istirahat yang cukup, banyak hal positif yang dapat dirasakan. Pertama, kamu dapat menjaga sistem kekebalan bekerja sebaik mungkin untuk melawan infeksi, seperti halnya virus corona. Faktanya memang ada bagian respons imun tubuh yang hanya terjadi saat tidur. Selain itu, cukup tidur dapat mengendalikan perasaan stres dan membuat tubuh lebih fokus saat bekerja. Nah, kamu sekarang tahu beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan saat pandemi. Pastikan untuk melakukan semua hal ini secara rutin agar sistem imunitas tubuh tetap fit sehingga mampu menghindari serangan dari virus corona. Jika sedang di luar rumah, ada baiknya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.